الحمد لله الواحد القهار المالك الجبار مكور الليل على النهار خالق السماوات والأرض والبحار والنهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نحيا بها ونموت بها ونبعث بها إن شاء الله تعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وناصح الأمة إلى يوم القيامة أيها المسلمون أوصيكم وأي نفسي بتقوى الله وأعلموا أن المتقين هم الفائزون يقول جل شأنه وهو أصدق القائلين A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahu alazim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari mimbar yang berbahagia ini, khatib mengajak diri khatib sendiri untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, ketakwaan yang kita lakukan secara terus-menerus bersamaan dengan bertambah. Usia biologis kita, maka ketakwaan kita kepada Allah juga harus bertambah. Jangan sampai ada ketimpangan, kedewasaan kita, dewasa secara biologis, tapi tidak dewasa secara rohani. Salam dan salam diaturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita pada jalan Islam, jalan iman dan esan ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada ayat tadi Allah berfirman A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim Ya amanu wa kunu wahai orang-orang beriman bertakwalah kau kepada Allah dan bersamalah engkau dengan orang-orang yang jujur akhlak jujur ini merupakan akhlak yang paling utama dalam kehidupan seorang muslim bahkan Rasulullah SAW tak datang seorang sahabatnya kepada beliau dan berkata, "Oh, ya Rasulullah SAW, wakala la takdir." Berilah aku nasihat wahai Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "La tagdib. Jangan kau berdusta, jangan kau berbohong. Dari sifat dan akhlak jujur inilah sesungguhnya seluruh kebaikan muncul. Maka pada sifat-sifat rasul yang empat Asidku as menjadi sifat pertama Sebab apabila seseorang kehilangan kejujurannya Maka seluruh sifat-sifat yang lain akan musnah dan sirna Orang yang tidak jujur pasti tidak amanah Orang yang tidak jujur pasti tidak tabligh Tidak menyampaikan apa adanya Orang yang tidak jujur pasti pula tidak cerdas dalam kehidupannya. Seorang yang cerdas belum tentu jujur. Tetapi orang jujur sudah pasti cerdasnya. Banyak orang-orang cerdas malah menjadi orang-orang yang kadab, orang-orang dusta dalam kehidupan mereka. Mereka memoles kata-katanya dengan indah, dengan narasi-narasi indah, dengan orasi-orasi yang mempesona, tapi sebenarnya mereka sedang mengalami keruntuhan, keruntuhan kejujuran dan hanya menipu banyak orang. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Aku maafkanmu, ada umat munafikun alimul lisan. Yang paling aku takutkan pada umatku adalah adanya orang-orang munafik yang cerdik secara lisan, yang pintar mengolah kata, yang pintar berkata tapi tidak ada fakta. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari sinilah kemudian seseorang yang jujur ini pasti akan melahirkan kerja-kerja besar dalam kehidupan mereka. Karena dalam kejujuran inilah, dalam keikhlasan ini, kejujuran yang dimiliki, dia akan menjadi sosok yang sekali lagi amanah dalam kehidupannya, bersih kehidupannya, mengarahkan pada jalan yang benar, dan mengisi kehidupannya untuk kepentingan orang lain, dan bukan hanya untuk kepentingan dirinya. Ahlak yang kedua adalah al-haya rasa malu, dan tentu saja ini sangat berkelindan dengan kejujuran seseorang. Orang yang jujur juga akan malu untuk tidak untuk melakukan hal-hal yang buruk dalam kehidupannya. Dan untuk tidak melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu baik secara keseluruhan. Kemudian khutib berpikir bahwa kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-haya'u khairun kulluhu? bahwa sungguhnya malu itu baik secara keseluruhan. Ternyata ada dua simpulnya. Pertama adalah orang yang malu pasti malu untuk tidak melakukan kebaikan dan malu untuk melakukan kejahatan. Orang yang malu untuk tidak melakukan kebaikan pasti dia akan terus berusaha agar dia naik dan naik secara spiritual. Naik dari secara kerja-kerja, dalam kebaikan-kebaikan yang terus dia olah dan dia lakukan. Dan orang yang malu dia pasti menghindar dari keburukan-keburukan. Maka sungguh benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala bersabda bahwa al-iman bitun wasabun aw bitun wasitun syu'batan a'laha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adzanit tariq wal haya'u minal iman Iman itu ada 73 cabang 70 lebih cabangnya atau 60 lebih cabangnya Yang paling tinggi adalah La ilaha illallah Dan paling rendah adalah Menyingkirkan Dedurian dari jalanan Walhaya uminal iman Dan Malu itu bagian dari iman Betapa banyak orang-orang yang tidak malu dan tidak jujur, Terjembab, terprosok, terjatuh dari posisi yang tinggi, dari kedudukan yang tinggi, sehingga kemudian dia harus menderita menjadi orang-orang rendahan, karena dia telah mencederai hatinya, mencederai integritasnya, mencederai nuraninya, mencederai akhlaknya. Orang yang tidak jujur dan tidak malu pasti akan terus melakukan kejahatan-kejahatan personal secara pribadi dan merembet pada kejahatan sosial bahkan mungkin kejahatan budaya dan politik sehingga kemudian dia menjadikan menjadikan dirinya sebagai seseorang yang mendatangkan bencana baik bagi dirinya masyarakatnya ataupun orang lain asid As kual iman jujur dan beriman jujur walhaya jujur dan rasa malu ini bila dimiliki oleh kita semua dalam kehidupan sehari-hari jujur terhadap diri sendiri terhadap orang lain tentu saja terhadap Allah Subhanahu wa taala dan malu untuk melakukan kejahatan serta malu untuk tidak melakukan kebaikan pasti kita akan menjadi sosok yang memiliki integritas sangat luar biasa Jujur dimanapun kita berada Dengan siapapun kita berada Berinteraksi dengan siapapun kita Kita memposisikan diri sebagai sadikin Orang-orang jujur Maka sesungguhnya keselamatan telah ada Di depan mata kita semua Rasa malu juga demikian. Tatkala kita malu kepada Allah, dimanapun kita berada dan mengatakan fa'in Fa Allah, di mana Allah, maka kita telah melakukan langkah jauh Secara spiritual Untuk terhindar dari kehancuran-kehancuran Kita semua Kita melihat dengan kasat mata Betapa banyak kejujuran Ketidakjujuran Dan rasa tidak malu ini Menimbulkan kejatuhan seseorang Dari orang-orang bermartabat Menjadi orang-orang terlaknat Aku lukulihada الحمد لله الحمد لله الذي فاطر السماوات والارض جاء للملائكة رسلا ولاجنحة مثنى وثلاثة ورباع ويزيد الله في الخلق ما يشاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب يوم عظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله رحمة مهداة للعالمين أيها المسلمون أوصيكم بقول الله سبحانه وتعالى في سورة العصر وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل على الخلفاء الراشدين المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وان كل اصحاب رسول الله اجمعين اللهم اني داء إن فامنه اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفرات الطلب المشركين اعداءك اعداء الدين اللهم بارك للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا وهاب العطيات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله عز وجل واكبر واقم وعكب الصلاه